Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marzuki, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalis. Sehubungan dengan semakin dekatnya waktu pemilihan Kepala Daerah Gubernur Kalimantan Barat dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, maka saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Kalis, untuk tidak menjadikan masjid dan tempat ibadah sebagai tempat untuk berkampanye dan tetap menjaga perdamaian, kedamaian, supaya proses pilkada calon gubernur dan wakil gubernur ini berjalan dengan baik dan sukses. Kemudian kepada masyarakat dihimbau untuk tidak golput, supaya tetap berpartisipasi datang ke TPS menentukan pemimpin Kalimantan Barat 5 tahun yang akan datang. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.